Dua wanita Palestin yang membuat kekecohan dan merosakkan harta benda awam di Wisma Transit. Sebagian tulang dalam media sosial akan dihantar pulang ke Gaza dalam masa terdekat. Mereka berdua adalah sebahagian daripada 127 orang awam Palestin yang dibawa ke Malaysia pada 16 Ogos untuk menerima rawatan perubatan ikutan serangan Israel ke atas Gaza. Wanita itu dikesan berkelakuan tidak terkawal di Dua wanita Palestin. Ya, okay. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa kutu dan maut dan berikan kepada anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus anda pasti binasa. Iya Sobat Waras, ini lanjutan ya dari video kita yang beberapa hari lalu saya post, yang saya buat di YouTube ya, dan lumayan banyak penontonnya, hampir ya 20-an ribuan orang ya yang menyaksikan. Dan saya berharap video kali ini pun bisa penontonnya 20 ribuan. Makanya kawan-kawan bantu di like, bantu di share, bantu diviralkan video ini. Ini kejadian di Malaysia beberapa waktu lalu, di mana orang-orang Palestina yang dikirim ke Malaysia untuk diobati, ya ditolong oleh orang oleh pemerintah Malaysia, ya berharap ya lewat pertolongan ini orang-orang Palestina ini bisa keadaannya sehat dan baik ya. Sebenarnya mulia sih tujuannya. Tapi ternyata orang-orang yang ditolong ini ya tidak tahu diri. Jadi dari kondisi ini saja Anda bisa membayangkan bagaimana Israel ketika menghadapi orang-orang Palestina, yang Anda tahu sendiri bahwa orang-orang Palestina itu hidup dari Israel. Dari airnya, dari listriknya, fasilitas-fasilitas semua yang ada di Palestina itu suplainya ya kebanyakan dari Israel. Belum lagi ya mereka diterima untuk kerja di Israel. Sangat baik perlakuan Israel kepada mereka. Tapi hasilnya ya orang-orang Palestina ini membuat perlawanan terhadap Israel. Jadi Anda bisa bayangkan ya, baru segelintir orang yang bikin rusuh, orang-orang Palestina yang bikin rusuh di Malaysia, orang Malaysia sudah pusing, ya kan? Orang Malaysia sudah puyeng, ya. Apalagi Israel yang menghadapi ya jutaan orang Palestina di sana dengan karakter yang sama seperti ini. Ini gambar, ini sampelnya, ya sampelnya orang Palestina dia seperti inilah kawan-kawannya. Dan ini dimuat oleh media Malaysia ya, sikap maluan. Sikapnya memalukan, kira-kira begitu ya. Belajarlah bersyukur. Ya, ini tak pasal kena hantar balik. Jadi mereka ini katanya akan diantar pulang ya. Duta Palestina minta maaf kepada Malaysia atas insiden yang memalukan. Wanita Palestina buat kecoh akan dihantar pulang ya. Jadi mereka ini akan dipulangkan ke Palestina, kawan-kawan ya. Ini jadi Indonesia waspadalah ya, yang karena saya dengar-dengar Indonesia ini akan mengimpor 1000 orang Palestina yang akan disekolahkan di pesantren, katanya itu di Jawa Timur kalau saya nggak salah ya. Janganlah ya, jangan impor musibah datang Indonesia. Sudah cukup banyak musibah di Indonesia, musibah kelaparan ya, banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak warga yang di PHK, banyak warga yang nganggur, kemiskinan di mana-mana. Sudah cukup ya musibah ini ada di negara ini. Jangan lagi tambah musibah baru gitu loh. Ya, Anda lihatlah seperti dulu kan, ketika Rohingya itu kan bergejolak, Malaysia pun teriak-teriak Save Palestina ya. Indonesia pun teriak-teriak Save Palestina Save Rohingya. Ya, ketika orang Rohingya datang ke Malaysia, datang ke Indonesia, akhirnya apa? Orang Malaysia, orang Indonesia kecewa. Orang Malaysia, orang Indonesia juga akhirnya mengusir orang-orang Rohingya ini pulang.
hal yang sama. Jadi makanya saya katakan Save Save Palestina ini cuman lip sync doang, ya kan? Ini hanya omon-omon, kawan-kawan ya. Ketika nanti orang Palestina datang, ya seperti inilah akhirnya menjadi masalah baru di negara kita ini, kawan-kawannya. Jadi please deh, jangan pemerintah kita itu bodoh, ya. Jangan sampai kalian mengimpor musibah datang ke Indonesia dengan mendatangkan warga Palestina ke Indonesia. Please, sudah cukup bangsa ini menderita. Masih banyak orang-orang miskin di bangsa ini, masih banyak orang-orang susah di bangsa ini, masih banyak orang-orang yang kelaparan, yang putus sekolah di bangsa ini. Saya rasa, ya, kita perlu fokus untuk membantu anak bangsa sendiri. Ya, mereka membutuhkan perhatian pemerintah. Jangan hanya simbolnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, malah keadilannya untuk warga Palestina. Ya, di Palestina, Indonesia membangun rumah sakit yang sangat besar, ya, dan gratis pengobatannya bagi warga Palestina. Di Indonesia banyak warga Indonesia yang tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Ya, jadi jangan sampai Pancasila kita itu hanya untuk orang Palestina, ya. Jangan sampai terlalu mabuk dengan agama, akhirnya kita itu lupa diri, tidak tahu diri, kawan-kawan, ya. Jadi saya mohon bantu diviralkan ini, kawan-kawan, ya. Ini ya, ini komentarnya orang-orang Malaysia, ya. Allah bagi ujian bagi kita umat Islam, jangan karena segelintir orang kita benci Palestina. Allah sedang mengumum kita, janganlah terlalu mabuk gitu, dikit-dikit Allah, ya. Ya, mereka tertekan, kasihan mereka, ya. Intinya nanti mereka tolak sendiri. Ya, itulah bagi makan, ya, uang dan baju sudah cukup, jangan bawa masuk rumah. Siapa yang susah nanti? Ya, ini bukan dua tetapi semua. Ya, pagi pungut buat apa? No comment, karena saya bukan pendukung Palestina. Yang penting seiman, haha, tolonglah, kita tidak berada di tempat mereka. Ya Allah, terbaik, terbaik. Udah, dari sana tidak gaduh, ya, tidak asik hidup, ya kawan-kawan. Jadi hidup mereka itu memang sebenarnya suka dengan kegaduhan, ya. Kalau nggak gaduh, nggak asik gitu kan, ya. Karena kalau nggak gaduh, mereka nggak dapat donasi gitu, ya. Harus gaduh dulu baru dapat donasi, kawan-kawan, ya. Mereka sudah enak hidup dapat donasi, ya. Makanya mereka selalu suka gaduh, ya. Dengan gaduh akhirnya donasi terkumpul, kirim lagi kepada mereka. Jadi please, ya, kawan-kawan, ya. Jadi Indonesia ini harus benar-benar waspada, ya. Jangan sampai kita ini terlalu mabuk, ya, dengan agama, ya. Akhirnya kita ikut-ikutan Save Palestina, nanti kita akan menyesal. Ketika warga Palestina datang ke sini nanti, ya, awas ya. Saya dengar katanya ucapan, oh, ternyata orang Palestina jahat dan sebagainya, ya. Itu kawan-kawan yang dapat Pavel bagikan untuk kita semua, ya. Salam waras, God bless you and bye-bye, salam.